Ya, tim Inafis Polres Tebo melakukan identifikasi atas insiden berdarah di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan Tujuh Koto. Bahkan dalam proses identifikasi, hadir seorang ibu-ibu yang diduga sebagai salah satu kerabat korban. Selasa sore 1 Agustus, tim Inafis Polres Tebo melakukan identifikasi mobil milik Jamal 42 tahun setelah menjadi sasaran tembak oleh Yudin 40 tahun menggunakan senjata api jenis kecepek. Tampak lubang di beberapa titik di dalam mobil Jamal, seperti bodi mobil dan juga kaca mobil. Identifikasi yang dilaksanakan di parkiran kantor Polsek Tujuh Koto ini dipantau langsung oleh Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan, Wakasatu DPRD Kabupaten Tebo Aifanri, yang merupakan salah satu tokoh masyarakat setempat. Bahkan Kapolres Tebo juga tampak menenangkan seorang ibu-ibu yang menangis di dekat parkiran Polsek Tujuh Koto. Atas insiden penembakan dan pembacokan ini, dua orang mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan, yaitu Yudin dan Jamal, yang dirawat di rumah sakit berbeda, yaitu di RS STS Tebo dan RS Hanafi Bungo. Sementara itu, dua orang diamankan Polres Tebo atas nama Rian dan Dedi. Kemudian Mahfud masih diburu oleh pihak kepolisian. Arif Rizal, Jambi TV.